Alhamdulillah kita nggak ada masalah ya. Kita siapkan, kita juga dengan Pak dari tim Satgas Pangan juga terus melakukan pemantauan agar supaya bahan kebutuhan pokok ya tidak ada kelangkaan atau ada pihak-pihak lain yang membuat langka penimbunan dan sebagainya. Salah ya, kita cadangan pangan kita juga cukup, kita bulog juga cukup dan nggak ada masalah. Bulog yang kita banyak. Pokoknya 9 bahan pokok hasilnya kita, apa USB-nya itu ini juga produk pangan kita dari sisi keamanan pangan aman. Saya juga ngelihat di sini dan di pasar tradisional 2 tadi yang kita lihat supply-nya juga cukup bagus. Jadi dari sisi quantity bagus, kualitasnya juga bagus. Tidak ada temuan bahan-bahan pangan yang dicemari oleh bahan-bahan non-pangan, ya, cemaran kimia, cemaran fisik dan sebagainya. Cuma memang ada beberapa yang perlu pembinaan lebih lanjut dari kita. Pertama dari sisi registrasi untuk beras dan sertifikasi untuk pangan segar, memang kita masih jarang kita lihat. Ini belum menjadi kewajiban, tapi saya kira untuk lebih aman-nyamannya ya alangkah baiknya juga utamanya pasar-pasar modern inilah ya, mulai bekerja sama dengan kawan-kawan produk-produk produsen-produsen sayuran dan pangan segar yang sudah terregistrasi dan tersertifikasi aman